What's up? All favors in the world, come back again with us. Favors lover. Yo man. Okay. Ma bro. Mas bro. Masa bro. Kita akan review liquid US. US time. Apakah ini enak atau tidak? US time. Ini FRYD. FRYD. Ada apa tuh? Sahur baru sahur ya. Sorry ya, yeah. Teman-teman. Soalnya saya buat video ini malam. Masa siang puasa lah. Oke, ini FRYD dari USA. Ini nikotinnya 3 mg Max PG. Wow, Max PG. Harusnya sih banyak kebulnya. Max kita PG. Lihat. Ini lihat kental banget. Ini FRYD ini menurut saya informasi ini rasa pisang yang di open atau pisang banyak goreng. Yang bilang pisang goreng. Masa sih? US pisang goreng. Nah, lihat di sini juga FRYD Brew and Bottle in Los Angeles, California. Los Angeles, masa ada California? Itu Chia sih, no. Enggak tahu. California meureun. Ayo langsung. Siap. Ini menggunakan Dagger. Dagger mod Indonesia. Ini sangat aduh. Itu siapa lagi? Sahur. Kat dulu. Wah, kental banget. Fresh wicking Pak Aris ya. Fresh wicking sekali. Wow, ini lihat kental banget. Max PG ini benar-benar Max PG. Harusnya bisa dapetin cloud yang tebel. Tuh Pak Aris. Coba. Berapa watt itu Pak Aris? 60 watt. Wow. Pisang ya. Kayak gosong gitu Pak Aris, baunya. Kapas kali itu. Masa sih. Wow. Aneh ya, baunya ya. Tapi ada sih aroma pisang sih. Let's see. Coba kita rasakan. FRYD. Mau Pak Jai dulu? Pak Aris dulu aja lah. Saya dulu. Saya mahiran. Ini running di 60 watt. Tebal sekali, benar sekali ini. Mas biji. Kalau nggak percaya nih ya, saya vap. Saya siap. Sangat tebal sekali cloud-nya. Wow. Tapi rasanya itu ada ini. Tapi pokoknya saya nyiumnya kayak apa ya? Oke, saya jelaskan. Jadi penasaran sama Pak Aris. Saya jelaskan secara detail. Pisangnya ini menurut imajinasi saya ya, yang saya pernah rasakan. Imajinasi, kita pakai imajinasi. Ini seperti pisang yang di open. Pisang di open dan ditaburi gula putih atasnya. Terus setelah matang kita makan. Seperti ini rasanya. Garing apa lembek pisangnya? Garing, enggak terlalu garing. Berarti nggak crispy ya? Nggak crispy. Tapi bukan pisang bakar ah. Ini pisang yang di open. Betul. Tapi ada rasa vanilanya. Berasa. FRYD. Pisangnya nggak terlalu apa ya? Nggak buah banget lah. Ini creamy. Pisang. Nggak ada keset-kesetnya pisang manis lah. Tapi manisnya nggak terlalu manis. Liquid. Ya benar, seperti pisang yang di open. Gak tahu ini ada kayak ada balutannya, pisang ada balutannya kayak dibalut terigu apa gimana ya. Pokoknya setelah itu di atas itu ditaburi gula putih, teman-teman. Gula pasir. Iya, gula pasir, gula putih. Iya. Ini ada expired-nya Pak Aris ya?
Saya baru lihat Paris Liquid Desember ada expirednya 2018. 2018. 2 tahun setahun lagi. Tahun depan. Rasanya sedikit lumayan bold lah kalau menurut saya. Di inhale itu vanilla berasa. Pas di exhale itu vanilla, pisang. Tapi pisangnya bukan sekedar pisang nih Pak Jai. Bukan pisang kayak, Ambon. Bukan. Seperti pisang, ya iya tadi pisang yang dilapisi kayak terigu itu loh. Dan ditaburi gula putih. Seperti itu. Cek. Enak ini. Lumayan lah. TH-nya ini menurut saya di atas sop lah. Oke, lanjut Pak Jai. Tapi bautnya emang tebel banget ini. Max Fiji. Bagaimana menurut Pak Jai? Pisang. Iya pisang. Gula pasir. Iya, pisang itu di ditaburi gula pasir. TH-nya enak. TH-nya enak, tapi nggak terlalu sepel menurut saya ini. Agak adaan lah, tapi di bawah medium. Enak ya, tapi nggak terlalu suka sih saya, Pak Aris. Terlalu suka. Dan rasanya menurut saya ini kesimpulannya kurang bold lah. Iya. Kurang dapat. Agak susah buat jelasinnya sih. Tapi yang jelas emang ada rasa pisang, gula pasir Pak Alis. Tapi nggak tahu tuh balutan-balutan yang tadi dimaksud. Iya, pokoknya seperti ya imajinasi saya itu mengatakan pisang yang di open, udah dilapisi. Gini. Tapi bukan sekedar pisang loh. Pisang, oke lah, pisang sunrise gitu lah. Pisang sunrise apa sih? Ada nggak sih? Ada pisang sunrise. Iya, pisang sunrise. Itu kan biasanya kan agak bagus gitu bentukannya. Itu dicelum ke terigu, taruh di. Tapi nggak terlalu tebal ya, nggak terlalu tebal. Dicelumnya. Celum gitu doang. Nah, habis itu dilumuri di nampan, gula pasir. Gula pasir taruh di open. Taruh gitu di open. Terus nah, dimakan. Vanilanya itu mungkin disatukan dengan si terigu. Terigu itu loh, adonan terigu. Aduh, udah kemana-mana. Pokoknya seperti itu teman-teman gambarannya. Tapi overall ini enak dan cloudnya juga tebal banget. Mantap. Ini Max Fiji. Kental. Max Fiji sangat kental sekali. Nyedotnya agak susah Pak. Agak susah karena ini kental. Oke, kesimpulannya seperti itu ya. Bagi yang dan suka kental-kental. Harganya berapa ya? 210 US standar. Standar US gitu. Ya standar lah. Standar lah segini. Tapi berapa mili sih? 60 mili. Oke. Oke. FRYD FRYD Pride mungkin ya. Pride. Kalau orang Indonesia gitu Pak. Pride. Iya. Oke, apalah namanya? Bodoh amat. Pokoknya saya menyebutnya ini FRYD. Ya. Menyebut sendiri. Oke. Lumayan. Lumayan. Oke, sebelum video ini berakhir kita Gak lupa ingatkan buat kalian yang belum berumur 18 tahun, jangan dulu vaping ya, jangan dulu start vaping. Kita nggak bosan-bosan buat ya mengingatkan Pak Aris ya. Enggak lah, kita nggak bosan-bosan, jangan start vaping. Oke, cukup sekian dari kami. Don't forget like, comment and subscribe. Salam kebul. Salam kebul.